Assalamualaikum sedulur kabeh, ketemu lagi dengan obrolan dablongan. Ada huruf-huruf yang kalau dalam sebuah kata huruf itu hilang, nah, maka bisa berarti yang lain, bisa berarti berubah dari kata sebelumnya. Boleh dikatakan dulu semua, kalau huruf itu seperti huruf yang sakti. Kan huruf-huruf apa? Oke, langsung saja kita lihat huruf-hurufnya kayak apa, supaya nggak penasaran. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, ya toh, di like juga, di share pada teman-teman dulur kabeh. Oke, yang pertama, nah, yang bikin cewek itu cantik hanya satu huruf, Lur, yaitu huruf C. Gak percaya? Dengan huruf C itu cewek jadi cantik. Kalau gak ada huruf C-nya, ya kasih saja di museum, karena jadi barang antik. Ya toh, ya toh. Lanjut berikutnya. Yang bikin laki-laki itu gagah itu huruf L. Gak percaya? Laki-laki pakai L kan? Coba kalau gak pakai L, jadinya apa? Jadinya ya laki-laki tapi sudah sangat tua. Makanya kalau laki-laki harus pakai L, jangan dibuang L-nya. Setuju? Berikutnya dulur. Berikutnya, yang bikin bebek goreng itu enak cuma satu dulur, huruf B. Nggak percaya? Coba kalau B-nya dihilangkan, masih mau makan? B-nya dihilangkan masih mau makan? Ternyata satu huruf aja, kan huruf sakti kan, satu huruf dihilangkan bahaya. Percaya kan ada huruf sakti? Lanjut lur. Yang bikin bidadari itu indah ya dadanya. Kalau enggak ada dadanya, jadilah temannya kambing. Alias biri-biri yang biasa dicukur bulunya. Ya. Kalau ini tidak cuma satu huruf, ini ada beberapa huruf yang buat artinya berbeda jauh melencengnya, utara dengan selatan. Lanjut lagi dulur. Minum susu sapi itu harus pakai es. Nggak percaya? Masih nggak percaya? Ya, kalau nggak ada esnya, jadinya minum uu api. Gitu aja. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, jempol, di share dan komen di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Okay.